bersama Ki Hajar, kita harus belajar. Halo, untuk seluruh pelajar di seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat mengikuti ajang Ki Hajar. Kita harus belajar tahun 2018. Jadikan teknologi informasi dan komunikasi bermanfaat untuk mendukung pembelajaran kalian semua. Bangun semangat belajar dan semangat berkompetisi. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Senang sekali saya Nisa bisa menjumpai sahabat dalam kuis harian Ki Hajar 2018. Untuk bisa menjawab pertanyaan kuis, kalian harus menyaksikan tayangan berikut ini. Karena soal yang diberikan akan berhubungan dengan video tersebut. Selamat menyaksikan. Nama saya Leo, temannya Mbak Devi juga. Oh, nama saya Gia, sepupunya Magi. Oh, Gia. Jadi gini, Gi, tiap bagian tuh punya tugas masing-masing. Oh, iya kak, Gia juga tahu sedikit. Sklera berfungsi untuk menjaga mata dari gangguan. Sedangkan koroid berfungsi untuk menyerap atau mengurangi cahaya yang memantul di sekitar mata bagian dalam. Dan retina selaput jala yang berfungsi memfokuskan cahaya. Wah, kebetulan tuh. Aku juga belajar kan fotografi loh. Proses kerja kamera ini meniru proses kerja mata kita. Tekan tombol lalu menangkap gambar yang dipantulkan dari kaca kamera ini. Proses tersebut dinamakan rana. Hasilnya akan disimpan dalam roll film kamera ini. Untuk bisa melihat dengan jelas, bayangan benda harus tepat pada bintik kuning di retina. Lalu diterima oleh saraf mata, dikirim ke pusat saraf penglihatan yang berada di otak. Di otak barulah diketahui gambar yang kita lihat. Sebenarnya di bintik kuning gambar lebih kecil dan terbalik. Namun otak menerjemahkannya agar tidak terbalik. Otak menerjemahkannya karena kerja kamera seperti itu. Lensa berbentuk lebih convex, cembung di muka dan belakang seperti lensa mata. Wah, ternyata keren banget ya mata itu. Dan kalau tidak salah, sinar yang masuk ke dalam mata mengalami 5 pembiasan kan, Kak? Betul. Coba kamu jelaskan apa saja. Yaitu waktu melalui konjungtiva, kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor. Dan pembiasan terbesar terjadi di kornea. Mata kita dapat melihat benda jauh dan dekat. Untuk melihat benda jauh, lensa mata akan memipih. Sebaliknya apabila kita melihat jarak dekat, lensa mata akan mencembung. Itu yang disebut daya akomodasi. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Tadi telah kita saksikan tayangan yang sangat menarik. Nah, soal yang akan dibacakan berikut ini berhubungan dengan video yang baru saja kita saksikan. Simak baik-baik ya. Jenjang SMP. Mata pelajaran biologi. Kode soal B71. Sinar yang masuk ke dalam mata mengalami 5 pembiasan. Pembiasan terbesar terjadi di A. lensa, B. kornea. Bagaimana sahabat? Kalian pasti sudah tahu jawabannya kan? Jawaban soal dapat kalian kirimkan melalui SMS ke 0811-1136-783. Sekali lagi, 0811-1136-783. Dengan cara ketik PIN, spasi, kode soal, spasi, jawaban. Sekali lagi, ketik PIN, spasi, kode soal, spasi, jawaban. Contohnya, 208475, spasi, B1, spasi, C. Sedangkan untuk kalian yang belum terdaftar, kalian bisa mendaftar dengan cara ketik nama, tanda pagar, jenjang, tanda pagar, sekolah, tanda pagar, alamat sekolah, tanda pagar, provinsi. Sekali lagi, ketik nama, tanda pagar, jenjang, tanda pagar, sekolah, tanda pagar, alamat sekolah, tanda pagar, provinsi. Jenjang 1 untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Jenjang 2 untuk sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah. Jenjang 3 untuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah.
Contohnya, Zahra Sasabila, tanda pagar 2, tanda pagar SMPN 2 Surabaya, tanda pagar Jalan Kepajin 1, tanda pagar Jawa Timur. Kirim ke 0811-1136783. Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat mengakses http://2/eva.kemdikbud.go.id/kihajar. Jangan lewatkan kuis harian Ki Hajar selanjutnya ya, hanya di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Sampai jumpa! Bersama Ki Hajar.